Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Puan Pengarah, Puan Hajah Fariza Ahmad dan barisan pengadil pada hari ini. Okey, saya bernama Nurul Akmal binti Abdul Khalid daripada SK Putrajaya Prinsip 18-1. Okey, hari ini saya ingin berkongsi tentang kaedah sifir muka jam, yang mana kita tahu okey, murid sekarang bermasalah dalam sifir kerana tidak mahu menghafal. Itu adalah realiti dalam subjek matematik. So saya memikirkan kaedah dan saya inovasikan kaedah melalui muka jam, yang mana murid dia perlu ada prasyarat, yang mana dia perlu dulu menguasai muka jam, yang mana pada nombor pada muka jam ada sehingga nombor 12. Murid perlu tahu dulu setiap pada nombor pada muka jam sifir 5 berkaitan dengan minit bagi setiap nombor. Nombor 1 bersamaan dengan 5 minit. So sekarang kaedah ini untuk membantu murid untuk sifir 6, 7 dan 8, yang mana majoriti murid macam cikgu matematik, macam saya cikgu matematik, kadang-kadang memang nampak sangat murid sifir 6, 7 dan 8 tu memang bermasalah. So macam mana kita nak selesaikan? Melalui kaedah ini kita akan menggunakan, kita manipulasikan minit nombor 1. Contoh di nombor nombor 1 adalah bersamaan dengan 5 minit. So bagaimana untuk sifir 6? Nombor 1 pada muka jam kita akan tambahkan dengan nombor 5, yang mana nombor 1 bersamaan dengan 5 minit. So 1 kita akan guna, contoh untuk sifir 6 kita pakai nombor yang lain-lain ya, supaya nanti murid itu dapat nampak 6 dia, contoh di sini pakai warna ungu. Nombor 5 di sini adalah bersamaan dengan minit bagi nombor 1 pada muka jam. Untuk sifir 6 kita akan tambah nombor pada muka jam ini dengan 5 minit tadi. So bila 1 kita darab dengan 6, kita akan dapat 6. Okey, sebenarnya yang ni okey, kita kena lihat warna yang berbeza supaya tidak terperangkap dengan nombor yang macam-macam dekat muka jam. So seterusnya, bagaimana kita nak menggunakan jawapan daripada sifir 6 tadi untuk membantu sifir 7? Kita akan ambil nombor pada muka jam ini, kita tambah dengan sifir yang sebelumnya. Untuk sifir 7 kita akan guna yang nombor 6. So 6 tambah 1 kita dapat 7. So begitulah juga dengan nombor-nombor yang lain. Kalau diaplikasikan, so dilatihtubikan kepada semua murid, insyaAllah murid akan dapat. Saya berharap kaedah ini dapat membantu murid, di mana saya memang mengaplikasikan di dalam kelas bagi membantu murid-murid yang tidak mahu menghafal sifir. So dengan harapan sasaran kepada murid-murid yang tidak menghafal dapat membantu melalui alternatif ini bagi penguasaan sifir murid. Terima kasih, itu sahaja dari saya perkongsian pada hari ini. Terima kasih semua.